Ya, ketemu lagi. Saya akan live yang season kedua. Tadi kita live-nya itu di khusus akunnya JB Fragress. Sekarang ini akun yang umum. Tadi kan saya live-nya di akun JB ya. Ini kalau di sini saya live-nya itu semua saya buka. Tadi saya live-nya itu sesentuh JB doang ya. Nah, ini teman-teman, saya memperkenalkan produknya JB yang lagi mulai rame permintaannya. Ini salah satu admin aku yang lulusan kedokteran, tapi sayangnya dia itu dia lulusan kimia sih sebenarnya. Lulusan kimia, usianya udah 35 tahun. Ini namanya Sapitri. Ini kamu lihat sih. Kami lagi ngapain? Gak tahu. Ini mau nggak nitip salam buat sama dia? Teman-teman, sorry bercanda nih. Kali ini saya mau review JB nih. JB yang lagi laris banget tuh. Lagi kencang-kencangnya. JB lagi kencang-kencangnya. Karena selama ini banyak permintaan dari teman-teman dari market, dari online. Katanya, "Om, siapin dong aroma-aromanya yang unik-unik gitu, dan aroma-aromanya biar bisa terjangkau ya harganya gitu ya, bisa terjangkau harganya di pelosok gitu ya." Karena di pelosok ternyata masih ada yang ngejual harga 1.500 loh per mili, teman-teman ya. Nah tuh, jadi saya akan penuhi permintaan teman-teman, karena kan selama ini memang IPRA Fragress itu udah punya market dan udah punya pasaran. Dan kamu lihat sih, kami lagi ngapain? Tapi tahu. Ini mau nggak ditip salam buat sama dia? Teman-teman, sorry bercanda nih. Kali ini saya mau review JB nih. JB yang lagi laris banget tuh, lagi kencang-kencangnya. JB lagi kencang-kencangnya. Karena selama ini banyak permintaan dari teman-teman dari market, dari online. Katanya, "Om, siapin dong aroma-aromanya yang unik-unik gitu, dan aroma-aromanya biar bisa terjangkau ya harganya gitu ya, bisa terjangkau harganya di pelosok gitu ya." Karena di pelosok ternyata masih ada yang ngejual harga 1.500 loh per mili, teman-teman ya. Nah tuh, jadi saya akan penuhi permintaan teman-teman, karena kan selama ini memang IPRA Fragress itu udah punya market dan udah punya pasaran, dan IPRA itu udah dijadikan barang paten di toko-toko outlet. Ada di beberapa di Nusantara. Nah sekarang bukan dalam arti saya megang IPRA terus saya berkhianat, bukan berkhianat, tapi kita gimana caranya konsumen kita itu, kita sebagai toko grosir, agen juga, gimana caranya mereka itu bisa punya variasi harga gitu ya. Nah, punya variasi harga dalam arti ya mengikuti market penjualan gitu. Mau dia ngejualnya 1.500 per mili juga bisa, dan 2.500 juga per mili bisa mereka jual eceran. Dengan hadirnya JB untuk melengkapi pendamping gitu ya. Jadi bukan dalam arti menengah ke atas, tapi JB mengeluarkan varian itu yang berbeda. Jadi
yang jarang ada di IPRA, yang jarang ada di UV, itu mereka kita padukan untuk sandingkan untuk melayani teman-teman. Nah ini teman-teman seluruh Nusantara. Jadi saya mau review ini produknya JB dulu. Karena produknya JB itu harganya ada yang mulai dari Rp300.000 satu kilonya. Jadi ada yang harganya Rp300.000 satu kilonya. Itu. Dan maksimal harganya kalau dalam 1 kilo itu harganya hanya 500 sampai 600 ribuan itu. Kenapa JB? Itu kenapa JB ramai permintaan teman-teman seperti ini. Ria. Nah ini. Ini baru satu outlet. Ini kita akan kirim yang repeat ordernya, kemasannya itu 500 ml seperti ini. Dan dari Dior Sofek-nya dan Hill Blue Desire. JB juga mengeluarkan varian di Angelite Blue-nya yang dimana aromanya itu disebut aroma sejuta umat. Yang paling bestseller banget dan paling tertinggi harganya di antara semua harga di JB adalah Jaguar Vision-nya. Ini paling tinggi harganya. Nah, ini Paris Hilton Passport ya. Harganya itu hanya 200 ribuan. Ini hanya harganya 200 ribuan, teman-teman. Ada yang 250 ribu. Itu maksimalnya ya 300 ribu ya, segini. Artinya kalau dalam pecahan kita rupiah itu hanya 600 rupiah per milinya. Jadi contoh dari Roman Wisnya ya, ini 500 ribuan per kilonya. Nah ini dari Gaharunya juga agak murah, One Direction. Jadi ini yang rame banget, ini yang rame banget saya review. Olah sweetnya ini salah satu bestsellernya dari JB juga nih teman-teman. Wah ini yang kita tunggu-tunggu, yang selama ini yang lagi rame banget di online adalah produknya Intense Wood. Intense Wood ini itu sangat cakep banget aromanya dan diminati di kalangan-kalangan jualan online shop. Salah satu juga mengeluarkan varian dari Vanilla Body Shop. Kodenya itu Vanilla ID 20. Jadi Vanilla ID 20 ini kita bahasa Melayu aja ID 20 gitu ya. Kalau itu Inggrisnya ID 20. Nah, di sini dari Roman Wisnya juga JB nggak mau kalah dari kompetitornya. Dan ini ada dari Burberry Britney Fantasy yang biasanya itu hanya ada di Midnight Britney Fantasy, tapi ini JB mengikuti juga permintaan market. Karena ini rata-rata aromanya ini aroma-aroma yang sering dijual di online parfum jadi gitu ya. Dan ini yang uniknya banget di sini, yang paling unik banget juga aromanya, salah satunya adalah Dunhill Alfred Fresh. Jadi ini teman-teman boleh cek di online harganya, yang harga orinya itu mau searah. Nah di sini dia JB Progress itu kagak mau ketinggalan yang namanya varian. Salah satunya adalah polo spotnya, kodenya itu kodenya CISMB 43. Itu 43 itu adalah 43. Nah ini juga ini yang murah banget teman-teman, pasti tahulah ini Donny Blacknya. Ini harganya ini nggak sampai 200 ribu setengah kilo. Ini kalau nggak salah hanya 190 ribuan ini setengah kilo ini. Jadi teman-teman kalau mau cuan, kalau mau untung,
mau bagus profitnya di saat eceran, mau mendapatkan 200% keuntungannya, teman-teman coba pakai GB. Dan di sini adalah yang paling banyak terjual, yang paling ratingnya paling tertinggi penjualannya adalah dari jeruk lemonnya GB. Ini habis-habis melulu. Jeruk lemonnya JB ini teman-teman hanya 300 ribuan per kilo. Jadi 300-an ini sekilo nih. Ini sekilo hanya 300 ribuan segini. Ini adalah jeruk lemon. Mel, ini kasih namanya Mel. Jeruk lemon. Ini kodenya HPU lime gitu ya. Tuh lihat permintaannya teman-teman, lagi rame banget. Ini lagi penotaan ya, tuh lagi ditotalin. Jadi teman-teman seluruh Nusantara, JB mengeluarkan varian itu yang unik-unik. Sebenarnya dia itu mengeluarkan varian ini dengan sangat seleksi, walaupun dia harganya murah, tapi dia punya khas tersendiri yang jarang ada di produk-produk yang lain. Jadi kenapa kami kombinasikan JB, karena kita mengikuti pasar permintaan seperti itu. Ini yang JB nya kita ini ya teman-teman ya. Gelap ya. Nah ini yang lagi best seller juga dari Sara Red nya Sara Red Vanilla ini, salah satu juga unggulannya dari JB Progress. Dan di sini juga ada Black Opium nya yang lagi rame banget, Roman Wiss dan Hill Blue-nya, DNG Interactive-nya, Creed Aventus-nya, dan Ola Sweet-nya di sini. Spesial buat aroma-aroma yang ya, yang ke timur-timur tengah deh gitu ya. Salah satunya Malaikat Subuh. Ini Malaikat Subuh-nya. Sini ada juga Melati Keraton. Ini Kenanga. Dan ini Gaharu yang lagi banyak disukai, banyak permintaan di market, salah satunya SK Damon Sparkle. Semua bestseller semua nih teman-teman. Dan di sini juga ada Paco Rabanne Olympia. Di sini juga ada Anna Sui Dolly Girl. Sini juga ada Paco Rabanne Infectus, dan di sini juga ada Paco Rabanne atau nah ini saya mau review sedikit, ada yang unik di sini nih. Ini saya mau review nih, saya mau review ini. Ini teman-teman, kode botolnya adalah Shop Alessandra. Shop Alessandra ini yang selama ini kan yang lagi rame-ramenya itu yang kategori di kelompoknya bubblegum ya, kategori bubblegum. Kalau kategori bubblegum itu banyak tipe-tipe dan jenisnya ya. Tapi teman-teman, di JB Fragrance ini dia itu punya bubblegum yang sangat unik banget aromanya. Kenapa saya bilang sangat unik? Karena di sini yang pada umumnya bubble gum itu ya, di atas sendiri bubble gum sih seperti apa gitu ya. Awal kita mencium aromanya enak, lama kelamaan itu bikin puyeng, bikin pusing. Tapi dengan bubble gum JB Collection ini, dia itu aromanya itu bubble gumnya itu dia arahnya ke fresh, ujungnya fresh. Terus dia seperti ada citrus ya, yang digabungin ke aplikasi kandungannya itu ya, mulai dari
top note-nya ketemu ya, dari top secara top note-nya itu, top notes-nya itu ketemu banget. Jadi begitu awal-awal kita olesin di kulit atau di baju itu, top note-nya itu keluar banget. Ya, ini keluar banget. Termasuk juga ya di base note-nya juga ketemu ya, di base note-nya juga ketemu. Nah, ini teman-teman. Ini JB mengeluarkan varian bubblegum-nya itu. Variannya itu adalah Lotte Gum. Kan yang selama ini bubblegum yang umum aja kan. Terus bubblegum-nya itu ya ada Yosan juga ya. Terus bubblegum ya sejenisnya yang lain deh. Tapi di sini uniknya ini kenapa JB Fragrance itu menyeleksi hanya mengeluarkan variannya bubblegum yang unik ini. Tapi dia JB juga mengeluarkan varian yang bubblegum umum seperti biasa. Tapi ini yang bikin rame JB itu di bubblegumnya adalah di Lotte. Ini Lotte. Jadi dia ini mengeluarkan aromanya ini Lotte, teman-teman. Teman-teman kalau pernah mengunyah atau pernah nyobain aroma bubblegum yang kita zaman dulu itu ya. Kalau zaman dulu tuh bubblegum itu ya di kalangan remaja-remaja tuh atau anak-anak itu favorit banget dengan permen karet ya. Ini dia mengeluarkan itu Lotte Gum. Jadi Lotte Gum-nya ini udah di mix oleh pabrik sehingga yang benar-benar dia itu seperti Lotte Gum. Tapi ujungnya itu dia ada seperti citrusnya ini, ada seperti citrusnya ini. Jadi ketika orang ngeracik ya atau mengaplikasikan dari bibit ke biangnya begitu mereka racik, contoh dia bikinnya 2:1, aroma citrusnya ini itu top notes-nya itu keluar banget, aroma dari bukan rempah ya, itu kalau mengeluarkan citrus. Jadi citrus itu seperti ya buah lemon gitu ada ujungnya, tapi dia segar. Dan dia di tengahnya itu medal note-nya itu ya juga mengeluarkan seperti ada aroma sedikit bunga gitu ya. Karena saya udah ngetes ini. Terus selain daripada itu, di base note-nya dia ketemunya di aroma seperti bubblegum ini ada unsur kayak buahnya. Ini. Dia ada unsur di base note-nya itu ketemu ada unsur buahnya. Di top-nya, top note-nya itu ketika kita awal, terus dia di pertengahan aromanya itu nggak mudah kendor dan dia tidak bikin pusing. Ini fresh banget ini. Teman-teman, kenapa yang aroma ini yang paling sering cepat habis? Ini paling sering cepat habis ketika udah ready barangnya itu paling diantar semua paling cepat habis ini Lotte Gum-nya gitu. Karena beda pada bubble gum yang pada umumnya gitu teman-teman. Ini sangat boleh teman-teman nyobain, saya rekomendat ini teman. Dan harganya juga murah banget. Ini kalau nggak salah ini nggak sampai 500 ribuan per kilonya ini. Tuh, nah ini saya lagi reviewnya ini. Nah kemarin saya mau review tuh belum ini ya terpenuhi gitu ya. Nah itu, jadi teman-teman saya recommended deh dari itu ya. Dan di sini saya mau review juga. Ini Eclat ya teman-teman ya, yang lagi rame di online itu bukan masalah toko refillnya yang rame, bukan. Jadi di online ada namanya parfum jadi, di online itu ada namanya parfum jadi, yang disebut parfum jadi itu ketika kita dari bibitnya dan diaplikasikan absolutnya, artinya kita racik ya, itu namanya parfum jadi. Tapi di online itu banyak di Shopee atau di e-commerce pada umumnya
itu laris banget yang namanya parfum jadi, teman-teman. Tapi parfum jadi itu kebanyakan mereka yang kalau aroma cewek itu yang dia mereka tuh sukanya yang wangi, segar, fresh, tapi nggak tajam banget gitu. Nah, itu ada di Etlat Herpetsnya. Jadi ini Etlat Herpetsnya ini teman-teman boleh ngecek di website, teman-teman boleh ngeceknya di online. Ini nama aromanya itu adalah Etlat. Nah, Etlat ini teman-teman, nama umumnya sebenarnya adalah Oriflame. Ini ya, ini Oriflame namanya. Jadi teman-teman kalau udah paham, ada suatu perusahaan kosmetik yang memang udah familiar banget dan udah udah puluhan tahun ya, bahkan suatu perusahaan yang mengembangkan sistem door to door atau dari mulut ke mulut atau dari teman ke teman. Pabrikan kosmetik tersebut mengeluarkan varian namanya Oriflame, dan mereka punya bendera juga Oriflame namanya, yang dimana mereka itu menggunakan sistem konsep multi level marketing. Nah itu, jadi yang mengeluarkan varian itu adalah dari Oriflame-nya. JB mengeluarkan varian ini dari biangnya juga untuk memenuhi permintaan market di teman-teman seluruh Indonesia atau toko-toko outletnya. Nah seperti ini. Ini adalah Etlat. Teman-teman boleh coba deh sedikit update aromanya teman-teman ya, coba di update gitu ya, ngikutin. Jadi jangan hanya yang familiar aja, coba deh teman-teman memperkenalkan juga ke konsumennya varian-variannya, biar teman-teman yang kalau teman-teman kan aromanya itu aja ya selama jualan itu, karena itu aja yang rame. Tapi kalau kita jago memperkenalkan suatu produk kita jago presentasikan pengenalan aroma kita atau usaha kita ya gitu ya, yang tadinya orang nggak tahu jadi tahu gitu teman-teman, yang tadinya nggak tahu jadi tahu karena kita memang mengenalkan. Dari ibaratkan kita tuh kalau kita jualan ibaratkan kita sales ya, nggak apa-apa gitu, seperti kita sales cara presentasinya mengenalkan produk kita seperti itu. Nah, ini variannya. Oke. Selain daripada itu variannya itu teman-teman, ini ada dari yang unik banget di sini adalah Angelina Jolie. Angelina Jolie ini JB juga mengeluarkan variannya karena ini lagi rame banget ini untuk parfum di refill ya. Oke, gitu. Ini semua aroma-aromanya yang ready, Anna Sweetingnya, Channelnya, Ignor White-nya, Zara Red-nya, Isemiyaki-nya. Ini adalah nenek moyang produk. Oke, gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu kita review. Jadi kalau teman-teman mau nanti boleh nanti langsung kita kasih listnya ya, kalau mau ngecek harganya juga nanti. Oke, cukup sekian dulu. Ini lagi fiturnya udah berkeringat tangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.